Ntar kita jalan ke museum masuk ya. Ini jam 9 malam. Jam 9 malam ya masih ada matahari. Karena musim panas, summer kan. Jadi jam 9 malam masih terang. Aku sih jarang-jarang sekali ke downtown ya. Kalau ada acara konsulat aja baru sambil lewat kan, lihat sini kan nggak jauh dari sini. Karena 1,5 jam. Nah ini. Nah, Roger Center itu kalau ada acara ya, itu roofnya itu bisa dibuka. Sekarang kan nggak ada hoki game, nggak ada apa-apa karena COVID ini kan. Ini CN Tower-nya, nanti kita jalan dari jauh biar kelihatan. Kereta apinya lokomotif kali ya. Aku boleh ke sana nggak ya, males. Apa itu tulisannya? Oh, Toronto Hamilton Buffalo. Mungkin zaman dulunya ya ini dipakai. Kalau ini tuh sekarang udah dibuka, ada kafe-kafenya udah dibuka, tapi tetap social distancing, protokol kesehatan. Canadian National. Masih terpelihara. Aku pengen ngajak ngasih lihat ini CN Tower ini. Nah, itu. Nanti lampunya nyala. Warna-warni. Itu kayaknya bangunan stasiunnya. Stasiun zaman dulunya. Coba lihat ke sana, nyebrang dulu. Oh, apa nih? Ada namaku. Santi. Oh, jadi ini dulunya tahun berapa nih ya? Aku males bacanya. Mana lemet-lemet lagi tulisannya. Oh, belum merdeka kita. 1930, tahu masih di mana dah. Nih, Santi loh namanya.
Oh, ini kayunya asli kali ya dari tahun 1930? Enggak ah, masa orang di sini kan musim salju kali tak. Dari tahun itu udah rubuh kali ya kayunya. Ini lucu, bukan lucu. Unik ya. Tapi masih asli. Oh, itu relnya dulu lewat sini. Ini palang pintunya masih sama kayak di kita lah, palang pintunya segini ya kali ya, dimana-mana sama kali ya palang pintu kereta api. Oh, tapi kita nggak boleh masuk kali ya, boleh masuk apa enggak sana. Coba kita lihat apa ini tulisannya, gift shop. Oh ya, sekarang dijadiin art shop mungkin. Jadi mau lihat ini, mau lihat tinggi banget susah sih N Tower-nya pas nyala ini. Jadi kalau ada hoki, turnamen hoki ya di Rogers Center itu, roofnya kebuka. Pokoknya tahun sekarang nggak ada turnamen, nggak ada celebrate apapun, libur day off. Kanada Day kan nanti tanggal 1 nih. Oh, udah mulai tuh lampunya mau nyala-nyala tuh, nggak keambil harus. Soalnya kamera anu ini ngambil gambarnya ini kalau gelap dikit nggak bagus. Kalau siang kan nggak ada lightingnya gitu, CN Towernya. Orang masih pada pakai celana pendek, tangan pendek. Aku masih pakai jaket ini. Udah nggak bagus, gelap ya. Ini apa nih? Nih. Roundhouse Park. Do your apart, stay apart. Social distancing 6 feet, 2 meter di sini. Jadi ini ada rel kereta api ini. Ini original ini rel kereta apinya dari tahun 1930. Tuh, udah ketanem. Masih utuh ya.
sambil duduk dulu ya, nungguin lampunya. Udah gelap. Bukan udah gelap, ini kameranya nih. Ntar disambung lagi ngobrolnya. Aku nggak banyak ngomong, cuma kepengen semua bisa lihat suasana di Kanada. Bisa ada ya sedikit info kali ya.